malam jam 12 sudah datang. Terus kemudian alhamdulillah hari ini dikasih kepercayaan untuk bisa menunjukkan kualitasnya kepada Aremania dan kepada teman-teman media. Harapannya prosesnya ada percepatan, tapi yang jelas komunikasi sudah terjalin, komunikasi antara manajemen dengan klubnya. Karena itu kita sangat berharap Ridwan sudah tidak lagi galau, dan Arema begitu juga. Arema meyakini bahwa ini pemain dengan kualitas bagus dan mungkin hatinya juga di Arema. Karena itu kita sangat berharap Ridwan prosesnya segera bisa 100% total bisa di Arema.